kita cobain. Biasanya pedas sekali biasanya. Nah, kita coba senenang air pa ini ayam betutu khas Gilimano yang ada di Bali. Ya, kita kali ini makan ayam betutu khas Gilimano. Ayam betutu di Bali, tapi khas Gilimano. Wah, ini kita cobain. Biasanya pedas sekali biasanya. Nah, kita coba senenang air pa ini ayam betutu khas Gilimano yang ada di Bali. Lecing. Cacing kangkung, ada sambal mantahnya, bawang merahnya kelihatan, ada kacang goreng, kangkung, sambal. Tadi sempat nyicipin sedikit, wah, nendang banget pedesnya. Sekian tahun yang lalu, kalau ke Bali pasti makan ayam betutu. Khasnya memang bukan khas Banjar atau khas Denpasar, tapi ini khas Gilimano yang sering healing karena namanya Gilimano Gili Trawangan, satu kawasan yang luar biasa untuk tempat turis. Ayam betutunya sudah sampai. Wih, satu porsi ada sayap dengan atasannya, dengan pahanya. Wih, keren banget. Kita cobain kuahnya. Bumbunya kan? Kalau bumbunya dari sini, dari ayamnya, memang nggak terlalu pedes. Jangan coba-coba sini ambil sambelnya pedes. Wah, pedes banget. Kita bawangnya dulu. Kita angkat. Sengaja saya makannya nggak pakai tangan, tapi pakai sendok. Karena ayamnya sudah. Diambil pakai sendok juga bisa. Makanan-makanan khas Nusantara ini luar biasa. Gak bakal ngalahin enaknya dengan Pizza Hut, Fried Chicken, atau yang lain. Ini makanan khas Nusantara yang keren. Ayam betutu khas Gilimano, wah keren. Gak tahu ini ayam kampung atau ayam negeri, tapi ayamnya jumbo, besar. Ini gak terlalu jauh dari Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Jadi kita makan di sini sebelum kita ke bandara. Recommended, mantap.